Oke, so untuk topik hari ini saya akan ajak kamu tentang manajemenlah pengurusan. So ini akan keluar dalam kamu punya kuis lah, so kamu kena dengar betul-betul lah. Oke, so ini adalah learning outcome dia lah, so kamu kena tahu dalam manajemen kamu kena tahu inilah planning, organizing, oke, leadership dan control lah. Oke, so before that saya akan terangkan tentang the basic concept about the business management. So management adalah satu proses yang melibatkan menggunakan kamu punya resources yang kamu ada untuk achieve kamu punya objektif punya organisasi lah. So apa resources yang kamu ada adalah skill kamu. Oke, skill kamu ada, pekerja yang kamu ada, dan juga modal untuk memulakan perniagaan kamu. So kamu menggunakan resources yang ada untuk achieve kamu punya objektif. Oke, untuk bisnis dia punya definisi adalah satu ekonomi, activity ekonomi yang melibatkan mengeluarkan sesuatu produk. Oke, untuk satisfy the customer need. Oke, okay, so kamu kena tahu ini konsep dulu ya. Oke, okay, management business. Oke. Okay. So dalam dalam management dia ada 4 elemen yang sangat penting. So planning, organizing, leading and control. So planning adalah proses untuk menetapkan apa goal yang kamu mau achieve. Oke, okay, contohnya goal kamu adalah untuk mendapatkan untung. So itu adalah goal kamu. Oke, okay, to achieve the goal. Oke, okay, organizing ialah kamu arrange task, oke, okay, kerja-kerja kepada kamu punya pekerja untuk mencapai objektif kamu. Oke, okay, leading adalah leadership lah. Oke, okay, sama ada leadership kamu, kamu punya leader dapat membawa kamu untuk membuat kerja itu lebih efektif kah tidak? Oke, okay, untuk mencapai objektif kamu. So control adalah measure kamu punya performance lah, sama ada kamu tercapai kah tidak kamu punya objektif. Okay, so dalam management ada 4 elemennya. So planning, organizing, leading and control. So kita tengok planning dulu ya. So dalam planning, definisi planning adalah ingat adalah satu proses untuk setting your goal lah. Business goal, apa business goal kamu untuk mendapatkan dan apa strategi kamu untuk mencapai itu goal. Oke, so ya ada vision, mission and objective. So dalam kamu punya BMC mesti ada inilah, apa vision, mission and objective. So kamu kan ada strategi macam mana kamu mencapai objektif tersebut. So vision adalah hala tuju kamu, apa yang kamu mau ingin, apa yang kamu mau jadilah. Oke, okay, apa hala tuju kamu punya bisnis. Mission adalah ialah apa yang kamu ingin capai lah dalam masa jangka masa long term lah. Oke, okay, biasa mission ni biasanya dia fokus kepada tiga lah. Satu is satisfy the customer, mempertingkatkan mutu kamu punya produk ataupun perkhidmatan. Ketiga ialah mempertingkatkan kamu punya bisnes punya brand. Oke, okay. Prestasi kamu punya bisnes. Biasanya dia fokus on tiga ni sajalah. Kalau objektif adalah apa yang kamu mau capai. Oke, okay. Contohnya kamu meningkatkan sales sebanyak 20%. Oke, okay. Meningkatkan motivasi pekerja, something like that. Oke, okay, so kamu akan kena ada strategi macam mana mau achieve itu objektif. So ini adalah important of planning lah. So dia boleh fokus kamu punya future plan lah. Oke, okay, alat tuju company kamu. Oke, okay, so kamu boleh evaluate. Ia juga boleh evaluate kamu punya company punya performance lah. Oke. Okay. So di sini juga kamu boleh dapat planning macam mana kamu boleh handle masalah yang akan datang lah. Okay, so kamu kena ada planning untuk membuat bisnes kamu. Okay, so ini adalah strategi dia lah. Okay, so kamu boleh baca ini dalam slide nanti. Okay, so ini adalah salah satu juga kena ada value. So dalam ini dalam company.
Oke, okay, dalam company kamu. So, kamu kena tahu apa etik dan prinsip yang kamu amalkan dalam company kamu. Value itu penting. Vision. Oke, okay, ingat vision adalah hala tuju kamu. Apa kamu inginkan. Oke, okay, ini mission adalah purpose lah. Mission adalah purpose kamu, objective. Oke, okay, so kamu boleh baca ini. Action ini adalah action dan KPI lah. Oke, okay, ini adalah kita mau tengok sama ada yang objektif yang kamu set tuh dia tercapai atau tidak. Oke, okay, so ini salah satu contoh dia lah. So kamu boleh baca di sini nanti di slide. So elemen yang kedua adalah organizing. So organizing adalah satu internal structure lah. So di sini yang kamu bahagikan tugasan kepada pekerja kamu. Oke, okay. Oke, okay. Which task need to be done lah, apa dia punya. So kamu kena tahu siapa kamu, dia punya marketing, siapa dia punya promotion, siapa dia punya operation management. Oke, okay. So siapa yang akan membuatnya. So di sini kamu akan bagi tugasan lah. Oke, okay. Macam mana tugasan itu boleh dibuat dan dikoordinate lah. Oke, okay. So, ini adalah number nature of the job design lah. Kamu kena buat dia punya task, organize task dia, duty. Oke, okay. So kita ada biasanya ada tiga ni lah. So macam ini job enlargement. So to expand the number of different tasks. Maksudnya di sini, contohnya kamu buat marketing biasanya. Lepas tu tiba-tiba kamu ditambah lagi kerja untuk membuat accounting. Oke, okay, buat keuangan syarikat. So kamu tambah kerja lagi. So expand the number of different tasks. Biasanya kamu jadi promotion dan lepas itu ditambah lagi dengan kerja accounting. So itu job enlargement, tambah lagi kerja. For job enrichment maksudnya increase the depth and responsibility. Oke, okay, so ini normally macam dokter lah. So kita ada dokter am berupa tanya biasa. So kalau mau jadi lebih pakar, so ada ya, that's why ada dokter pakar macam dokter jantung, oke, okay, dokter mata. So dia punya job enrichment dia lebih mendalam. Oke. Okay? Job rotation shifting person to job lah. Ini biasanya di KFC lah. KFC ada 4 area, 4 area. Okay, lobby, backup, cook dan cashier lah. So yeah, mungkin setiap 3 bulan orang akan rotate. So, 3 bulan hari, untuk 3 bulan mungkin kamu di cashier, okay, 3 bulan kemudiannya kamu akan di cook sanalah. So dia pusing. Okay, so kamu kena tahu yang inilah, mana tahu keluar quiz kah tidakkah. Oke, okay. Then ini adalah basic element of organizing lah, design job, apa kerja. Oke, okay, siapa marketing, siapa accounting, oke, okay, siapa operations, oke, okay. Sama ada kamu mau buat group job kah tidak. Oke, okay, so kamu kena coordinate lah dengan activity kamu punya task. Oke, okay, apa bisnis kamu, kamu kena tahu macam mana kamu organize kamu punya kerja lah. Oke, okay. So ini adalah structure, oke, okay. Ini adalah organizer structure lah, oke, okay. Ada functional structure, ini ada general manager, oke, okay. Ini product lah, oke, okay. Kalau kok macam F&N, oke, okay. Dia ada product Coca-Cola, oh, oke, okay. 100 plus begitu, so dia ada manager dia lah, so setiap manager itu akan bertanggung jawab dalam sesuatu produk lah. So yang kamu ini biasanya yang inilah functional structure lah. Oke, okay, siapa general manager, siapa financial. Ini yang biasanya yang normal punya company buat lah. So elemen yang ketiga, ketiga adalah leading. So ini biasanya more on leadership lah. Oke, okay. Kita tengok macam mana leader kamu push kamu untuk membuat kerja lah. Oke, okay, so itu maksudnya pasal leading lah. Oke, okay, macam mana kamu membawa kamu punya pekerja, membuat kerja itu dengan lebih baik. So ini adalah satu contoh lah. Siapa bos, siapa leader. Kalau bos, dia biasa guna-gunakan kamu. Oke, okay? Kalau leader tidak lah. So ini salah satu contoh dia lah. Oke, okay, ini staff motivation, macam mana meningkatkan motivation pekerja kamu lah. Oke, okay, sama ada kamu mau pagi holiday kan, oke, okay.
atau financial bonus. Okay, ini ada staff motivations. Okay, elemen yang keempat adalah controlling. Okay, so controlling adalah inilah final step lah. So kamu di sini yang kamu akan set lah. Okay, kamu kena compare apa objektif dan juga actual performance lah, sama ada objektif itu tercapai atau tidak. Contohnya sales kamu ingin meningkatkan 20%. So adakah kamu mencapai itu objektif? Okay, so kamu kena tahu itulah. Saya so, okay, dan ini adalah elemen corrective action lah. Okay, kamu kena tahu quality control program. Okay, macam mana kamu mengawal produksi produk kamu dengan berkualiti lah. Okay, so budget. So ini kamu kena buat budgeting lah. Sama ini yang kamu previously kamu budget ini dia punya amount. Okay, so nanti actual cost dia berapa, so kamu kena compare lah. Ini comparison lah kalau control, sama ada kamu capaikah objektifkah tidak. Okay, so untuk yang ini nanti kamu akan baca slide dia ya. Nah, ini saya cuma ajak kamu secara ringkas saja, so kalau mau lebih detail baca slide dia ya. Okay, thank you very much.